ini yang akan kita buat sesuai dengan visi, sesuai dengan targetnya kita. Ya. Oh ya. Nah, jadi ini adalah misi, kalimat aksi, bukan keadaan. Kemudian setelah itu kita akan kumpulkan dan kita akan rumuskan kembali ke dalam kalimat sederhana agar misi yang akan kita mau itu bisa tercapai. Jadi sebagai warga, masuklah kalian sudah tadi jika memang kalian berkenan untuk masuk atau join ke organization untuk silakan pintu yang membuka lebar. Yang pasti yang mungkin memang wajib ya wajibkan untuk menjadi member karena itu haknya dia. Ya, itu aja teman-teman. Jadi teman-teman silakan nanti follow saja dan yang penting adalah produktivitas komunitas kita. Jadi konsepnya nanti ke depan teman-teman akan diberi kesempatan juga untuk menjadi pemateri. Ya, jadi pemateri nanti tolong lebih tinggi, ya. Tetapi bagi yang mau, ya. Kalau nggak mau nggak usah, ya. Oke, nanti konsepnya kita belajar. Baik. Saya hanya kasih sekilas saja karena memang waktunya sangat mepet. Plus di akhir nanti saya minta teman-teman kita dan tuanya untuk ya, namanya tujuan yang sama. Kalau Anda hobi, masalahnya adalah sesama itu sangat sulit. Ada main HP, ya, dan sebagainya. Itu masalah Anda hobi. Kalau masalah HP dan hobi, guru ke murid, masalahnya adalah berhenti cara. Ya, dia suruh, dia siapa yang mau bertanya? Gak ada, Miss. Karena dia gak mau, mau sebenarnya kalau kita tanya balik, gak bisa. Nah, itu masalahnya, ya. Jadi, kalau dewasa ke dewasa, masalahnya adalah mendengarkan. Kalau bina logi dewasa anak-anak adalah misalnya kemarin kita belajar teknologi itu nanti ada akhiratnya diamati oleh fisikir dia masuk ke kelas pun menggunakan teknologi ini berarti akhiratnya sudah bagus berarti ada manfaatnya. Kalau dulu kita pelatihan cuma sampai di sertifikat, kalau sertifikat kita sudah terima dikira sudah master dia tapi RPA-nya tidak ada. Ini yang kita lakukan kemarin pelatihan di mana ya TIK di Hutan Barat, saya lupa. Sekarang ditagi oleh negara, RTL-nya semuanya panik karena mereka tidak berpikir ada RTL. Ya makanya mereka langsung RTL ngasih ngajari guru-guru, ngajari semua murid namanya Chrome. Kalau gak ada RTL-nya, ukurannya gak ada. Makanya nanti teman-teman ada RTL. Oke, ini kolaboratif ya. Oke, kita ada komit terus bersama. Cek. Halo. Kota dan alhamdulillah saya lolos untuk mengikutinya karena rebutan cek. Nah ini adalah tahap-tahap yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Oke, pembelajaran waktu kira-kira itu perlu dibahas gak di komunitas? Mungkin kurangnya kesadaran diri untuk mengembangkan motivasi diri. Oke, kurangnya motivasi dan kreatif, inovatif di masa depan. Itu kan sangat pendek. Nah, kapan kurangnya akan dipecah di visi. Ya. IT belum ya? IT. Gimana dari takwaan? Sudah masuk profil pelajar Pancasila? Sudah ya? Oke. Coba masukkan kata nilai. Kebiasaan nilai budaya dari sebangsa. Mengaplikasikan nilai-nilai luhur. Ya. Mengaplikasikan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai budaya sebangsa. Nilai-nilai. Come on,
menciptakan komunitas belajar. Menciptakan kalimat dan juga solutif. Ini ada solutif nggak? Karena misi adalah pecahan dari visi. Ceria. Kalau biar nggak ngeblur. Menciptakan guru yang fun. Serius tapi santai. Yang kelima, yang terakhir, alhamdulillah ya. Yang kelima.